bali sanye kedado sang visi bali mangke samato bali sami ngiring sareng sareng ngesti tibati jaga alam bali mangde suci juga. Iya. Saya manggilnya siapa nih? Dia, Ayu, atau Cantik? Gedia. Gedia, iya. Oke. Gedia, tadi saya ngelihat, ngedengernya kurang bersemangat di lagu ini gitu loh. Apa mungkin temponya kelambatan gak ya? gini, Gedia di lagu ini nadanya kerendahan gak? Iya, kerendahan. Kenapa gak dinaikin nadanya? Takut agak melengking gitu suaranya. Oke, okay. Tadi ini main di mana ya kalau boleh tahu? Main di mana? B. Main di B. Oke, okay, boleh gak dicoba naik di C? C aja. Coba ya. Soalnya pasti akan lebih dapet gitu loh. Ref aja. Da 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 da. Maksudnya tetap ekspresinya di bawah santai. Coba diulang lagi. Di bawah santai.
jadi gini, kalau misalkan memang kamu merasa, oh kayaknya aku kerendahan, tapi coba dinaikin setengah atau satu. Jadi dicoba nyanyiin lagu itu, jangan takut. Itu kalau saya denger range vokal kamu, kamu masih bisa kok tadi naik dari B itu. Ya kan, benar gak Bu Sri? Ya kan? Betul, betul. Dari Kak Ocha sih itu aja, mungkin tadi temponya agak dinaikin sedikit di lagu ini ya. Terima kasih Kak Ocha. Oke, terima kasih Gedia. Ya. Oke, benar ya Mbak Ocha tuh emang tahu ya bahwa nada yang pas yang mana karena sudah penyanyi profesional ya. Nah, Gedia. Kamu latihannya pasti banyak di pagi ya? Pagi, siang ya. Padahal kamu bernyanyinya malam. Betul. Ini kan malam ini, nah ya, itu terjadi kesalahan nada bagi seorang penyanyi ketika siang itu kok kayaknya gak kuat gitu, Mbak Ocha juga gitu ya. Nah, kita juga sering pengalaman dulu menjadi penyanyi festival atau bernyanyi di event atau apa. Jangan samakan nada siang sama malam. Ya. Pagi masih kayak laki gitu Bu, suara kita ya. Gitu ya. Tapi, jadi tidak belum tentu ketika kita siang itu tidak kuat, malamnya tidak kuat nadanya ya, karena beda kekuatan. Itu yang menyebabkan pertama. Yang kedua kayak dia ya, kamu harus tahu ketika kamu bernyanyi di hadapan banyak orang di atas panggung, itu energinya lebih tinggi ya, jadi itu yang membuat kita itu bisa nada tinggi gitu. Waktu latihan kan kayak kecekek rasanya, tapi kalau kita benar-benar power keluar itu bisa ya. Oke, saya ada pesan satu ini. Dulu kayaknya waktu pembinaan banyak sekali protes dari saya ya. Nah, salah satu ya yang menuju konser menuju bintang, kami akan melihat progres ya. Progres dari pertama kita lihat, ada gak perbaikan ketika di pementasan pertama? Nah, ada gak? Nah, kamu termasuk bagus ini. Sudah jauh sekali berbeda ketika pertama kali ya. Pertama kali saya lihat kamu masih nada banyak yang pleot-pleot ya. Sekarang sudah bagus, kamu sudah tenang. Coachnya hebat nih ya. Beli gue sake itu, tepuk tangan dulu buat beli gue sake ya. Wah, gimana rasanya di coach sama beli gue sake? Senang sekali. Senangnya di mana? Senangnya tahu banyak tentang improv-improv itu. Oh iya, benar-benar ya. Jago improv ya, sudah dipelajari ya. Oke, saya tunggu lagu kedua ya. Terima kasih. Suksema. Om Swastiastu. Om Swastiastu, iya. Benar sekali Bu Sri bilang. Saya ingat waktu dia pembinaan Bu Sri. Memang sudah banyak improv ya. Iya. Sampai sekarang, jadi gini, di penampilan kamu yang lagu pertama ini, kamu nyanyinya aman. Tetapi ini lagunya kan mengajak ya. Mengajak orang ya. Namun saat Gerti Loko Bali ya, saya belum dapat ininya kamu untuk ngajakin orang sematan gitu kan. Jadi kamu nyanyi, mungkin karena Mbak Ocha bilang temponya agak pelan dan juga kurang dinaikin nadanya. Mungkin kalau memang nada tinggi, memang kalau rendah itu membuat lebih santai ya, dan terkesan santai. Kalau nadanya agak tinggi sedikit, mungkin lebih energik. Tapi kamu memang alasan kamu memilih ini karena takut nanti nggak nyampe gitu. Akhirnya tadi dari B ke C, padahal naik setengah itu ya, B ke C ya. Cuma naik setengah bisa, kayaknya bisa lagi satu nada. Bisa banget itu. Bisa banget, nggak cuma setengah nadanya naik, kayaknya bisa deh. Cuman itu aja. Tapi dari pembinaan sampai sekarang kamu udah ada apa istilahnya itu Bu? Progres. Ditunggu nih lagu kedua nih. Ya, Cantika. Terima kasih, Kak. Ya. Mulai nih, mulai. Oh, mulai kenapa? Mulai rayuan sang brewok ya. Silakan. Sing pocol tiang ngalahin umah.
gimana menurut kamu dari lagu pertama sama lagu kedua, yang mana lebih aman menurut kamu? Yang nomor dua. Kenapa? Lebih agak tinggi gitu. Agak tinggi. ya memang kita mendengarkan juga di lagu kedua kamu lebih santai sebenarnya ya, bernyanyi lebih santai, lebih menjiwai ya. Yeah. Bukan karena kata-katanya ya, ada kulit keriput ya. Kamu nyindir siapa tuh kulit keriput ya? Jangan-jangan nyindir saya nih. gitu ya agak dia ya. Yeah. Nah ada tadi ketika dari bait pertama kalau tidak salah ke bait kedua ada kamu improve, tapi kamu kurang panjang. Ya, ada tuh jadi terputus dia. Oh. Nah, itu ya. Itu lebih bagus lagi kalau panjang. Oh. Nah, ya, itu lebih bagus. Saya lupa tuh di bagian mana. Coba nanti dicari, tapi ya. Di improve yang selanjutnya sudah keren ya. Saya puji dari kamu progres, sekali lagi progres, progres dan progres. Kalau mau menjadi bintang, progresnya harus bagus ya, semakin bagus semakin menuju bintang. Ya. Ya? Terima kasih Kak. Oke. Sukses semua. Iya. Halo, Gedia. Halo. Kak Sri, ibu dibilang kakak lah tadi. Oh gitu ya. Ibunya memang awet muda ya. Iya. Kak Sri. Padahal sesuai dengan lagunya dia tuh. Apa itu, Bu? Tadi apa? Apa tadi lirik? Ubanan keriput gitu-gitu ya. Kalau saya baru ubanan, Bu. Oke, lanjut. Saya aneh ya ini. Di lagu kedua, ini saya seneng ya, energi kamu mulai keluar nih ya. Yeah. Jadi, apa nama ekspresi, energinya lebih enak dari yang lagu pertama. Nah, ini seperti Bu Sri bilang, progresnya sudah kelihatan ini. Jadi jangan... Ya, mungkin nanti ya kalau kamu masuk ke konser Menuju Bintang ya, kamu jangan takut untuk mungkin nanti waktu latihan atau gimana, coba cari nada yang lebih tinggi atau gimana gitu loh ya. Saya rasa bisa ya, biar gak mikir-mikir kan. Kalau kita udah mikir seperti kamu bilang tadi, mikir takut ketinggian nyanyi jadinya mikir. Kalau udah mikir jadinya kita gak enjoy untuk nyanyi. Tapi lagu kedua enak-enak sekali nih ditonton dan juga didengerin dan juga visualnya udah enak. Energinya dapet banget. Ya, terima kasih aja, Kak. Sama-sama. Gedia. Ya, nah, Kak Ocha suka nih kamu nyanyi di lagu kedua ya. Lebih menghayati. Liriknya juga bagus loh lagu ini. Iya benar. Beneran. Nyindir saya terus. Bener loh, kadang kita kan memiliki sebuah ketakutan ketika ditinggal pasangan ketika kita sudah berumur gitu. Liriknya oke banget. Dan kamu ngebawainnya juga bagus gitu ya. Jadi masalah tinggi atau rendahnya nada dalam sebuah lagu itu tergantung lagunya dan tergantung range vokal kamu. Jadi kamu harus pintar mengenali diri kamu, mengenali vokal kamu sampai di mana. Jadi ketika ada biasanya kan sebelum latihan tuh ada pemanasan. Jadi dari berapa oktav atau sampai nada di mana nada suara kamu bisa, itu bisa kamu olah dan kamu bisa latih, bisa menjadi lebih lebar lagi range kamu, bisa menguasai suara yang rendah, bisa menguasai suara yang tinggi, seperti itu ya Gedia. Jangan pernah bosan-bosan untuk selalu berlatih setiap hari. Terima kasih, terima Kak. Kasih. Ya si cantik, ada Gusti Ayu Putu dia cantik kan. Gedia ya, Gedia. Terpesona dari tadi Epa ya. Silakan Gedia, mungkin bisa langsung dipromosikan kepada pemirsa Bali TV untuk menjadi peserta terfavorit gimana sih? Silakan. Halo semeton Bali yang ada di rumah, jangan lupa dukung saya menjadi bintang favorit BRTV Bali dengan cara subscribe YouTube channel Bali TV, add program Bali TV Bali, like saya atas nama Igusti Ayu Putu Diah Cantika Dewi sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ingat ya pemirsa di program Bali TV. Iya, terima kasih.